Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, di hari Minggu hari ini tentunya dengan izin dan rahmat Allah, bulan menggambar rasional Kabupaten Karawang dinyatakan kita Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abi Gasti. Jadi guys, untuk video kali ini saya sedang berada di pameran drawing. Ini lokasinya ada di Rawasari, tepatnya di Nuwa Cafe. Dan untuk kali ini banyak banget yang dihadiri ya, para pelukis-pelukisnya juga, dari kecil sampai yang dewasa, sampai yang tua. Dan hari ini bakal acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang, yaitu Pak Haji Aep. Nah, gimana acara dari awal sampai akhir, pokoknya nanti kita mau ikutin terus gimana proses acaranya. Dan teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa dan jangan di skip, pokoknya ikutin terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa perayaan hari menggambar nasional itu adalah jatuh pada tanggal 2 Mei. Karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, maka perayaan-perayaan ini digeser pada tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 20, sampai 28 Mei 2022. Ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala,
di hari Minggu, hari ini tanggal 15 jam 16.30, tentunya dengan izin dan rahmat Allah, bulan menggambar nasional Kabupaten Karawang dinyatakan kita buka. Terima kasih. Mangga, nanti kita langsung melihat. Kalau berkata pada di Pak Kapolsek dan juga KPD serta Ketua RT dan Ketua MPI untuk berkenan meninjau ke lokasi pameran di area dalam KPM 2 Muak KP. Ini tambahan tips untuk pelukis ini. Kalau mau dapat banyak duit, yang dilukis itu pawangmu. Rombong. Om, rombong mana? Sekarang ternyata banyak pengusaha kafe ya. Ada kafe semua, kafe
hasil lukisannya disimpan di sini di ruang kafe. Tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadikan awal mula. Dan tadi juga Pak Dali menyampaikan, insya Allah bahkan teman-teman yang memang hari ini memiliki bakat bakat tertentu, alhamdulillah. Kebetulan memang di Warung Lengkong sendiri sedang diadakan lomba tentang abadnya Kabupaten Karawang dan pendiri Kabupaten Karawang, dan tentunya mudah-mudahan ini pun bisa menjadikan salah satu kolaborasi kebersamaan. Jadi berharap, saya berharap ke depan mudah-mudahan seniman-seniman ini bisa lebih berkarya lagi, dan insya Allah kami hari ini pun pemerintah daerah pun akan berupaya bagaimana nanti menempatkan stand-stand mungkin ada di setiap hotel masing-masing. Jadi besar harapan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi untuk internal Karawang sendiri, jadi tempat berkumpulnya para seniman lukis. Seperti yang bisa kita lihat di sini, banyak sekali berbagai macam jenis lukisan dan semuanya asli orang Karawang. Mulai dari anak kecil sampai yang senior. Jadi terima kasih Kang Pipi yang selaku penggagas termasuk panitia yang mengumpulkan para seniman budayawan khususnya pelukis yang ada di Karawang, karena ternyata hasil pembicaraan mereka memerlukan wadah seperti yang disampaikan sama Kang Aen. Setelah ada wadah, mereka memerlukan bagaimana penyalurannya supaya mereka juga bisa menghidupi keluarganya. Mereka melukis hobinya, tapi juga lukisan itu bisa dijual-belikan sehingga bermanfaat selain untuk penikmat seni juga untuk pencipta kreasi seni itu sendiri. Lebih inilah artinya lebih adanya apresiasi buat para seniman khususnya di bidang seni. Dan bukan hanya seni lukis saja, rencana sih ke depan setelah ini kita mau ada pameran kita pamerin aja gitu, apapun yang menjadi ciri khas budaya Karawang, kalau memang kita ada waktu ya kita pamerin. Dan alhamdulillah buat teman-teman, jadi saya sudah bersama dengan pelukis hebat. Ini karyanya seorangnya, dan ini adalah pelukisnya. Dan ini namanya Dinda ya. Dinda kelas berapa? Kelas 11 SMA. Jadi ini Dinda sendiri yang melukis ya. Dan ini jadinya dari apa? Dari kopi. Nah, ini yang keren banget guys gitu. Jadi mereka bisa tercetus kenapa dari kopi. Awal mulanya idenya dari mana? Karena pas zamannya saya lagi bikin lukisan ini, media kopi itu lagi viral-viral ya, itu banyak yang menggunakan media kopi. Oh. Antara dari media kopi itu ya bisa mengatur kerajinan. Iya. Jadi lebih estetik ya hasilnya ya. Jadi ini bagus banget. Jadi ini butuh proses berapa lama untuk menggambarnya? Kurang lebih ya. Oh, udah. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu dan nanti kita ya. Oke, terima kasih ya. Oke, di sini mungkin ada yang mau. Iya, boleh. Pak Dandi, wah luar biasa. Ditunggu hadirannya Pak Dandi ya, buat nyanyi bareng. Dan ini ada beberapa lukisan-lukisan dari anak kecil sampai juga dewasa, banyak banget. Dan ini unik banget tadi, ini adalah lukisan dari anak kecil yang masih duduk bangku di SMA. Keren banget ya. Nanti kita mau lihat-lihat di tempat yang lain lagi, karena di belah sana juga masih nggak kalah seru dan juga nggak kalah keren. Dan ini benar-benar keren banget. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.